aja jam imut terbarunya. Imonya kan masih bagus semua. Besok aja ya, pakai itu dulu. Sini mah, aku bantuin. Tumben mau bantuin mama bersih-bersih. Iya mah, aku bantuin supaya aku dibeliin jam imo. Hah? Belanjaannya. Tumben bantuin mama bawa belanjaan. Iya dong, Ma. Tapi besok beliin jam imo yang terbaru ya, Ma. Mama. Ada apa? Aku pengen jam imo terbaru, Ma. Iya mah, aku juga dibelikan. Memangnya tujuan kalian punya imo terbaru itu apa? Jam imo yang terbaru itu mah banyak banget fiturnya dan bisa buat belajar juga mah. Nanti aku tambah rajin belajar mah. Aku juga mau belajar pakai imo, belajar bahasa Inggris. Oh gitu, ya udah nanti mama belikan sebagai hadiah THR Lebaran. Tapi ada syaratnya, nanti kalian harus lebih rajin belajar sama bantuin mama juga. Oke, Ma. Siap. Hey, ini dia jam imo terbarunya. Udah mama bawain. Yeay. Terima kasih, Ma. Ayo, sekarang gunakan jam imunya dengan baik ya. Nah, di sini kita bisa atur jadwal seperti sahur, belajar, buka puasa, dan juga sholat. Kita bisa setting jadwalnya seperti ini. Belajar yang kemarin di setting mama itu loh, enggak? Kalau begitu kita belakang, Kak. Ayo. Wah, mereka lagi belajar. Saatnya mama aktifkan mode kelasnya seperti ini. Kalau jam imunya sudah diaktifin mode kelas, itu artinya jam imu ini berfungsi seperti jam biasa, teman-teman. Jadi tidak mengganggu waktu belajar, terutama saat anak-anak belajar di sekolah. Yeay.
kelasnya sudah berakhir. Di jam IMO ini kita bisa belajar bahasa Inggris. Ayo kita mulai, Kak. Caranya kita buka aplikasi IMO Happy World. Bahasa Inggrisnya 7-7. Kamu hiu, hijau, green, biru, blue. Mulut alam. Yeay, kita mendapatkan skor 8. Kita sudah belajar bahasa Inggris. Sekarang kita belajar berhitung. Ayo Kak, kita mulai. Sekarang kita buka aplikasi IMO Arith Master. Banyak sekali cerita-cerita dongeng, teman-teman. Nanti kalian tinggal pilih aja. To Leon Worth. I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. I have a serious reason. He is the best friend I have in the world. I have another reason. Untuk teman-teman yang udah punya IMO Watch pun, kalau mau upgrade ke IMO yang terbaru ini, bisa langsung aja
aja, tukang tambah via Shopee atau Tokopedia. Caranya langsung saja chat ke customer service Imo Official Store di Shopee dan Tokopedia dengan kode TRADEIN ya. Ingat, tukar tambah bisa dilakukan di tanggal ini. Oh iya teman-teman, ada info menarik loh dari Imo. Imo Ramadan Giveaway. Buat teman-teman yang pengen dapat THR jam Imo seri Frozen Jet 6 gratis, sekarang Imo Indonesia mengadakan Ramadan Giveaway bertema jawab video berhadiah loh guys. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian wajib follow Instagram @imoindonesia. Yang kedua, buat kombinasi video reaksi sekreatif mungkin dari video monolog utama yang tersedia di IG @imoindonesia. Yang ketiga, upload hasil kombinasi video reaksi kalian ke Instagram masing-masing. Jangan lupa tag @imoindonesia dan beri hashtag selalu dekat. Yang keempat, mention dan wajib ajak 3 teman untuk ikutan. Pemenang utama akan mendapatkan 1 unit Imo Watchphone Z6 Frozen dan 5 pemenang lainnya akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Yuk buruan ikutan karena giveaway ini hanya dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei sampai 23 Mei saja loh guys. Dan pengumumannya akan dilaksanakan tanggal 24 Mei 2020 tepatnya di apa lagi, cepat buat videonya. Semoga beruntung ya. Hai, apa kabar nih? Baik dong. Ramadan sekarang di rumah doang, kamu ngapain aja? Aku lagi seneng mainin Imo Watchphone baru aku. Oh, itu tuh gimana sih? Ya banyak lah, kan ada aplikasi goyang-goyang. Terus kita juga bisa dengerin dongeng loh sampai ketiduran. Pas bangun udah azan aja. Bener-bener, aku juga sering tuh begitu. Kalau kamu, apa nih yang beda Ramadan di rumah? Kalau aku sih jadi sering video call sama kakek nenek pakai Imo Watchphone, apalagi pas buka puasa, biar kerasa kayak buka bareng gitu. Wah seru banget tuh, pasti kamu cuma ikut bukanya doang kan, puasanya enggak? Enggak lah, ada-ada aja. Emang kamu puasanya udah full? Pastinya dong, puasanya full seharian. Masa, biasanya gak nyemil sedikit aja, rewelnya minta ampun kayak gak dikasih makan sebulan. Ya ayo katanya mau buka. Udah dulu ya, kamu bohongin aku ya.